Oke bro, pagi ini gua akan ngobrol bersama tim dari MG. Gua akan ngobrolin apa aja bersama tim dari MG Sport and Music. Ada apa aja sih di MG Sport and Music? Pasti ya teman-teman udah tahu lah, ada alat-alat olahraga, ada alat-alat musik dan lain-lain. Yuk kita simak keseruannya seperti apa. Nanti rencananya bersama Mas Turiana dan Mas Bani. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. MG Music Sport. Nah, jadi mungkin buat kalian pasti udah tahu apa sih MG Sport Music atau belum tahu juga. Nah, nanti gua akan bahas nih sama orang yang terkait sama timnya dari MG Sport Music. Kita akan bahas apa aja di situ dan nanti mungkin buat kalian juga harus simak nih apa yang akan kita bahas. Siapa tahu nanti akan ada giveaway buat kalian. Oke. Bro, sekarang gue udah bersama orang yang in charge nih di MG Sport and Music di Puri Indah Mall. Bersama Mas siapa? Saya Turiana. Mas Turiana, yeah. Kita salam dulu biar gak salah. Oke, Mas Turiana. Mas Turiana ini udah lama belum di MG? Udah sekitar berapa ya? Hampir 6 tahun kayaknya. Oh, udah lama nih. Harusnya udah kelompokan nih. Udah tahu banget nih tentang MG Sport and Music. Di MG Sport and Music ini kan orang pasti udah pada tahu ya, beberapa orang-orang. Kalau mau nyari alat musik segala macem gitu, kita pasti larinya ke MG, yeah. Sport and Music. Nah, kalau di MG Sport and Music ini kira-kira apa aja nih yang kita bisa cari? Oh, kalau kayak gitu, kita di sini sebenarnya sih emang fokusnya sport sama musik ya. Hmm. Jadi alat musik ada, alat sport ada. Nah, itu kalau di kita brand yang udah banyak orang kenal gitu ya. Itu ada, kalau dari musiknya ada chord itu mereknya chord, iya, dari gitar gitu ya. Gitar, oke, okay. Gitar, terus kalau Yamaha juga ada sih, kita jual Yamaha. Selain itu ada Martin juga. Martin kan udah banyak orang kenal, yes. Terus kalau yang untuk pemula-pemula itu kita ada Valencia, oke, okay. Terus Anderson juga ada, dan lain-lain sih masih banyak. Itu kalau lebih ke alat musik seperti apa aja? Gitar? Gitar ada, keyboard ada juga. Drum? Drum ada juga. Oke. Okay. Ada juga. Lebih banyak. Viola juga ada, viola. Viola ya. Terus biasanya kalau orang nyari ke MG Sport itu, kita bicara sport dulu ya. Apa aja yang lebih banyak dicari? Kalau dari sport sih sebenarnya aksesoris fitness. Itu musik gitar biola, okay. Itu lebih banyak orang cari sama keyboard sih. Pokoknya okay. Kita display di sini lebih banyakin biola, gitar sama keyboard itu lebih kita banyakin. Oh gitu, yeah. Biasanya gitar-gitar yang seperti apa yang dicari, yang medium atau high secara price? Kalau di Gramedia itu kebanyakan untuk sekolah, jadi untuk kayak ekskul gitu. Okay. Nah itu kebanyakan yang dicarinya itu klasik gitar. Oh klasik, berarti kayak yang nilon gitu-gitu. Betul. Kalau sport apa yang banyak dicari sama customer? Kalau sport itu aksesoris fitness. Nah itu banyak juga yang nyari, kayak sarung tangan, okay. dumbbell, barbell, treadmill. Treadmill ada juga. Mungkin lebih juga lebih sering banyak dumbbell kali ya. Dumbbell? Banyaknya itu dumbbell sama
sauna sweet juga. Okay. Nah itu biasanya kan lebih simpel, kita lari keringet keluar. Kalau kalau misalnya yang kayak buat renang, kalau untuk renang lebih banyak itu kita di penjualan di kacamata renang. Soalnya kalau sweetnya itu program ini jarang masuk sih. Oke. Cuman kalau di store-store lain itu ada, di MG-MG lain itu ada jual juga kayak apa untuk swim cap, sauna suite-nya, celana renangnya juga pokoknya ada. Kita lihat-lihat yuk barang-barangnya apa yang biasanya dicari sama customer-nya MG Sport & Music. Kita lihat. Oke, sekarang kita lihat produknya. Nah, Mas, kalau misalnya aku mau lihat buat lari nih, apa aja nih? Buat lari. Oke. Okay. Ini buat apa, Mas? Pertama ini baju namanya sauna suite. Nah, itu dia untuk jadi mempercepat pembakaran kalori. Oke. Okay. Jadi ini udah sepasang. Atasan sama bawahan. Oke. Okay. Baju sama celananya. Ini yang biasa kalau orang buat lari terus apa namanya yang biar keringetan gitu ya jaket ya. Ini salah satunya. Nah, kemudian kalau untuk lap keringet kita rekomendasi ini cooling towel. Ini bisa dia jadi cara pakainya itu, cara pakainya dia disiram air dingin dulu. Diperes pelan. Nah, terus kita ingin. Itu dinginnya bertahan. Ini enggak bisa dibuka nih. Enggak bisa dilihat. Jadi biar bisa kita tahu kayak apa. Nah, kita lagi lihat nih. Ini ya. Ini buat apa tadi? Ini handuk sih. Handuk. Tapi dia bagusnya itu kita kasih air dulu. Oke. Okay. Ini bahan handuk sih. Kita kasih air dulu. Terus habis itu airnya air dingin tapi ya. Iya. Yeah. Nah, kita peras pelan. Nanti kita pakein kayak gini. Nah, pakein kayak gini dia akan nyerap lah ya. Dinginnya itu awet dia. Jadi enggak panas. Kalau sewaktu-waktu kepanasan nggak bisa tempel kayak gini, udah dingin dia. Ini buat apa ya? Pemberat kaki sama tangan. Berat kaki sama tangan. Buat dilari? Lari ya. Biasanya kalau atau buat fitness? Untuk lari. Untuk lari. Ya. Untuk biasanya treadmill atau lari pagi itu bisa pakai. Jadi nambah beban di tangan pas kita lari, sama di di mata kaki sini kan dia dipasangnya di pergelangan sini. Siap. Jadi nanti lebih bebannya lebih berasa sih. Oh gitu ya. Jadi nanti pas dilepas lebih terasa enteng. Jadi bisa cepat larinya gitu. Karena saya kan lari nih, jadi saya mau cari-cari alat lari. Nah kira-kira kalau yang compression gitu ada? Compressionnya kayak gini. Mana? Kita coba lihat. Di sini. Untuk lutut ada beberapa macam. Ini dari mana produknya? Ini LP, LP support. LP ya. Ya. Oke. Okay. Ini untuk yang elastis dia bahannya kayak gini. Ini yang dengkul. Neoprene ya. Ini sama juga sih sebenarnya, cuman ini bahannya lebih kaku dibanding yang ini. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya sih kalau untuk lari sih lebih rekomendasi yang ini. Oh, gitu. Soalnya dia elastis, jadi pergerakan kita juga enggak terbatas. Sekarang kita menuju ke alat-alat musik. Alat-alat musik. Ya. Ini tadi kita sebutin ya, Mas sebutin ya. Iya. Ada apa aja nih produknya? Ini merek nih. Ini yang klasik. Aku klasik. Ya. Oke. Okay. Ini Anderson ya. Ini yang akustiknya, yang senar kawat. Ini Legacy. Legacy. Iya, Legacy kita jual juga. Terus Skylark. Yes. Terus ada lagi. Ini gitar ya, lebih banyak dominasi gitar ya? Iya, banyak juga sih. Cuman yang favorit sih kita chordnya. Ini ya chord. Chord lebih favorit. Makanya kita banyakin display-nya. Yes. Ada akustik, ada klasik. Untuk elektriknya juga ada chordnya. Kita lihat mana? Ya. Oke. Apa mereknya nih? Chord juga sama Legacy. Cuman nggak banyak sih kalau Legacy. Amplinya juga kita chord juga. Lebih banyak chord ya? Iya. Chord ini keluaran mana? Kalau mereknya itu dari Korea. Korea. Cuman untuk pembuatan kita ada yang Korea, ada yang Cina, sama ada yang Indonesia juga. Oke. Drum paling ya? Drumnya kita ada rolling. Oke. Hanya rolling atau? Ada enggak? Beberapa lagi sih, kayak sonor itu kita jual. Cuman kalau di Gramedia jarang. Oh paling ke itu ya showroomnya.
showroom. Ya. Kalau showroom lebih banyak sih pilihannya sebenarnya. Yes. Kalau tadi sama Mas Turiana, sekarang gue sama Mas Bani dari MG Sport juga nih, MG Sport and Music. Yes. Hai Mas. Halo. Oke, okay. Kalau tadi gue udah nanya-nanya sama Mas Turiana, yeah. Seperti MG, apa namanya, seperti MG Sport and Music itu kan udah lama ya, betul. Lama banget, bahkan dari gue kecil bahkan. Yeah. Dan memang dulu tuh terkenal dengan namanya alat-alat musik yang lebih banyak. Betul. Memang ada mungkin kayak sportnya tapi lebih ke gimnastik lah ya, kayak fitness kayak gitu. Nah, sekarang kan ternyata pengembangannya ke di dunia sport juga banyak. Yeah. Kayak ada compression tadi yang udah gue lihat, terus ada baju sauna dan segala macem gitu kan. Nah, kenapa, ini mungkin tanya agak lebih sedikit teknis ya. Kenapa MG Sport aware terhadap pengembangannya ke olahraga sekarang? Yes, oke. Okay. Walaupun udah lama ya pengembangannya. Yeah. Sebenarnya kita di dunia penjualan alat olahraga dan musik sudah lama. Jadi ada beberapa kita fokus di musik dan ada beberapa fokus ke sport. Nah, kita juga di MG, kita juga punya yang namanya showroom, pro shop, dan counter. Gitu loh. Jadi ada yang pro shop khususnya toko yang hanya fokus ke alat olahraga saja. Ataupun ada yang hanya musik saja. Makanya sebagian masyarakat mungkin taunya hanya alat musik. Yes. Nah, padahal kita tuh banyak. Bukan hanya ada alat musik, tapi juga ada alat fitness. Dan sekarang banyak alat-alat renang itu juga dari kita semua. Banyak produk-produk kami yang benar-benar berkualitas bisa dipakai oleh masyarakat banyak. Gitu. Nah, mungkin juga bisa dijabarin tuh showroomnya ada di mana aja, rekanannya ada di mana aja. Yes, banyak banget ya. Jadi kita MG Sport dan Musik itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya yang ada di Jabodetabek, kita tuh ready di MG Sport Musik Gramedia Purinda. Kita ada di Gramedia dan Mogot, Gramedia Kelapa Gading, Gramedia Arta Gading. Ada juga di Pondok Indah, di Bekasi, oke, okay, di Cinere dan di Summarecon Mall Serpong. Khusus yang di Jabodetabek. Ada juga sampai kita luar pulau, Mas. Ada juga yang di MG Sport Gramedia Bangka Belitung di Pangkal Pinang dan sampai dengan Gramedia Jayapura di Papua. Kenapa sampai ekspansi keluar daerah? Yes, karena itu dia, kita udah main ibaratnya di bidang retail penjualan alat olahraga dan musik sudah lama. Jadi kita banyak sudah berkenan dengan seperti yang tadi di Gramedia, kita ada di Ramayana. Jadi banyak kita naruh-naruh barang di sini. Jadi supplier alat olahraga dan musik. Nah, kalau Mas Bani di MG Sport and Music apa ya? Jabatannya. Iya. Jabatan. Soalnya kayak jago-jawabnya. Asik. Oke, saya sih lebih bidang penjualan ya, sales ya. Marketing supervisor-nya di MG Sport and Music gitu loh. Sejauh ini salesnya di MG Sport bagaimana? Yes, perkembangannya. Ya, alhamdulillah untuk di MG sendiri kita di retail khususnya di counter yang ada di Gramedia itu lumayan cukup besar ya. Dari tahun ke tahun kita banyak-banyak buka toko baru, otomatis dari penjual juga semakin meningkat. Omset untuk mendapatkan omset jauh lebih banyak pastinya dengan membuka cabang-cabang banyak seperti yang tadi sampai dengan luar pulau sampai di Jayapura. Berarti target dan segmentasinya tepat lah ya. Ada ya, pelanggan setianya ada dong berarti. Iya, apalagi kita udah banyak customer-customer ya. Apalagi dan kita menghadapi era digital saat ini, kita juga mempromosikan alat-alat kita melalui banyak sosial media kita menggunakan di era digital. Kita juga setiap kontak kita menggunakan Instagramnya masing-masing udah banyak. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya buat teman-teman nih yang memang loyal, mungkin udah ada lah loyal member-member yang loyal ya, di MG Sport ini. Itu kalau ini ada membernya nggak sih? Iya, punya. Kita di kayak seperti kartu member gitu. Iya, di showroom atau di pro shop kita mempunyai membernya sendiri. Gitu loh. Jadi yang mana kalau customer belanja di MG menggunakan member tersebut mendapatkan diskon. Oke. Ya, di Gramedia pun sama. Bagi customer Gramedia menggunakan member, kita kasih diskon. Banyak loh kita promonya. Setiap tahun kita promo. Gratis enggak buatnya? Wah, siap. Gratis enggak buatnya kira-kira? Oh, membernya. Kalau orang mau jadi membernya MG Sport bisa, ini, itu gratis bisa. Atau harus belanja dulu seperti gitu? Iya, kita untuk membernya aja kita bisa free. Okay. Ataupun setiap pembelanjaan beberapa kita bisa mendapatkan member. Oke, okay, gitu. Berarti melalui dari member nanti bisa dapatkan potongan-potongan atau promo-promo. Banyak sekali yang menarik promo-promo kita setiap tahunnya dari ya diskon sampai dengan bisa dicicil saat ini. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau dari MG Sport kedepannya mau ngapain lagi?
Yes, untuk kita betul, untuk di counter MG Sport Musik sendiri ya, selaku supplier alat olahraga dan musik, kita tetap fokus ya dan konsisten dengan menjaga kualitas barang kita yang keren. Jadi supaya customer kita semakin percaya, kita mengutamakan keunggulan kualitas dan juga terus mengembangkan banyak produk dan tempat-tempat di lokasi-lokasi untuk buka terus. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk MG Sport dan Music ini banyak yang banyak kayak nyari baik misalnya nih emang pemain musik mau yang dari nggak terkenal sampai terkenal ataupun olahragawan yang memang dari yang biasa sampai nggak biasa banyak nggak yang nyari-nyari? Wah banyak banget ya. Banyak. Jadi suka nemuin ya. Pasti dia sering belanja di kita, ya itu dia mungkin karena udah percaya dan tahu kualitas produk kita di MG. Banyak kayak atlet-atlet olahraga itu beli aksesoris dia buat kegunaan alat buat dia menunjang karirnya di atlet. Dia banyak beli alat-alat mana sepak pemain sepak bola timnas mana suka beli di sini. Oh gitu. Itu dan juga alat musik banyak sekali ya, kayak kemarin Dewa Bujana itu pakai produk kita, Rido Seleng juga banyak pakai gitar-gitar merek dari MG. Oh, Instagramnya apa kalau teman-teman misalnya mau nanya-nanya nih, belum mau ke toko terus mau nanya-nanya Instagramnya MG Sport apa sih? Ya, nah pas banget nih bagi teman-teman yang ingin cari tahu apa aja sih barang-barang MG dan ada apa aja promo-promo di MG Sport and Music, bisa follow Instagram kita di @mg_indonesia atau MG Indonesia, follow aja ya. Di situ katalognya banyak. Banyak dari semua produk yang update, promo-promo yang lagi berjalan, sampai toko-toko kita itu ada semua. Dan treatmentnya semua sama lah ya, mau ke showroom atau mau itu ya. Ya, oke. Pokoknya bisa di langsung di follow ya. Siap. Buat kalian yang nonton, ini ada giveaway yang dipersembahkan sama Mas Bani dari MG Sport and Music dan Mas Luyana. Ya. Nah, pertanyaannya ada 3. Oke. Ingat nggak Mas tadi? Ingat. 2. Ingat. Oke. 3 ya. 3. Ada 3 ya. Bukan pertanyaan sih, 2 pertanyaan, 1 instruksi. Ya, ya. Boleh. Oke, sekarang pertanyaan pertama, coba Mas, kita ingat gak? Buat teman-teman ya, yang tadi udah nyimak videonya seperti apa, pasti tahu ini pertanyaannya. Jadi tinggal disebutin aja, toko MG yang tadi udah disebutin di video ini, di mana aja? Ya, toko MG yang disebutin dalam video ini. 3 toko ya? 3 toko. 3 toko yang udah disebutin di dalam vlog gue kali ini. Sebutin ada di mana aja tokonya MG. Ya, terus yang kedua, gampang banget pokoknya. Kalau teman-teman tadi nyimak pasti tahu. Sebutin satu produk aja yang ada di MG Sport and Music. Produknya apa aja? Mau apa musik aja, atau mau sport sama apa aja? Apa aja? Boleh, okay. Sebutin aja satu aja produk. Nah, yang ketiga ini instruksi. Follow Instagramnya MG Music and Sport di? Ya, di @mg_indonesia atau MG Indonesia. Full aja ya. Dapetin apa sih teman-teman? Nih nanti Mas kasih mau lihat nih. Oke. Apa nih Mas yang boleh dikasih? Untuk berapa orang? Untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang bro. Nggak kaleng-kaleng. Nih yang pertama, apa nih Mas? Yang pertama, ini kita punya... yang pertama ada ini. Ini namanya Pauline Tower ya, dari Kettler. Oke, ini bagus banget ya bagi teman-teman yang suka lari atau berolahraga, pas banget. Jadi hadiah ini keren banget buat teman-teman. Jadi ini seperti menjelasin lagi atau gimana? Udah tadi jelasin. Ya, pokoknya keren banget dah. Bagusnya nih. Bisa membuat kalian larinya semakin ngacir. Wih, karena dingin kan ya. Oke, itu satu. Oke, ini pertama ya, yang kedua. Nah, ini semua orang pasti banyak penggemarannya. Banyak yang suka ini, produknya banyak dicari, sauna suit, baju sauna. Yes, kalau untuk beraktivitas pakai ini itu bagus banget buat bakar kalorinya. Ya, ini bisa bikin kurus ya. Iya dong, pasti makanya banyak yang dicari kan ini produknya. Itu dari Kettler. Yes. Bukan main-main. Nah, ini yang terakhir nih. Oke. Ini yang mujarab nih buat para pelari. Nah, nih kita punya Ergosol dari Ergo. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang suka lari pastinya sangat butuh banget ya, soalnya ini bisa bikin kita lari semakin nyaman Mas. Okay. Jadi bisa ditaruh di sepatu kita, itu jadi nggak kayak lari di aspal gitu. Jadi lebih empuk lah ya gitu. Banyak buat ditaruh di sol bro. Nah, syaratnya buat dapetin salah satu produk ini kan 3 orang nanti dicari. Kalian harus jawab tadi yang diminta sama Mas Bani. Siap. 2 pertanyaan dan 1 instruksi yang lumayan panjang. Siap. Tapi ya itu challenge-nya ya. Okay. Kan kalau mau dapat harus usaha. Betul. Ya. Oke.
nih mau nanya satu. Boleh, boleh. Apa arti kompetitor buat MG Sport? Oke. Bagi saya, khususnya yang memikirkan tentang gimana cara sih menghadapi kompetitor, simpel aja sih ya. Bagi saya, untuk kompetitor menghadapinya nggak perlu dibikin pusing ataupun dijadiin sebagai hambatan. Kalau saya fokusnya ingin jadi semangat, penyemangat buat khususnya di divisi saya untuk menghadapi kompetitor tersebut. Jadi nggak usah dijadiin beban ataupun jadi masalah ya. Beban, hambatan, tapi dijadikan semangat supaya kita jadi lebih maju lagi. Oke. Okay. Gitu. Nah, kira-kira nih sebelum kita closing nih, siap. Pesan-pesan untuk yang nonton nih, kira-kira misalnya kalau mau nyari sport dikit aja ya. Terserah, ya monggo. Yes, pastinya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton channel YouTube ini, keren banget ya pokoknya. Jadi kalau emang butuhin alat olahraga dan musik, udah tahu ya harus kemana untuk mendapatkan barang yang berkualitas, alat olahraga dan musik, fitness, bisa langsung kunjungi di counter kita MG Sport Music yang ready di seluruh Indonesia ya pastinya. Ada di Gramedia, di Ramayana, kita juga punya di showroom kita banyak banget, bisa langsung datengin aja. Gitu. Thank you Mas. Siap. Udah ngobrol-ngobrol nih kali ini. Oke, Bro. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Abani, tadi juga sebelumnya bersama Mas Turiana dari MG Sport Music di Puri Indah Mall. Siap. Nah, jadi nanti buat kalian yang mau cari-cari musik ataupun sport bisa di MG mana aja, di showroom. Coba diulangin lagi Mas. Boleh, kita ada di Gramedia. Enggak, showroomnya. Showroomnya kita ready di ada di Arteri Pondok Indah, di Kelapa Gading, di Blok M. Oke. Okay. Ada. Nah, kalau rekanannya kita ada di Gramedia dan di Ramayana. Oke. Okay. Juga di beberapa mall besar kita ada toko kita seperti Kettler, Arena, kita ada. Kalau yang lengkap di mana? Kita lengkap ya pokoknya kalau untuk di daerah Jakarta sekitarnya bisa langsung datangnya aja ke Gramedia Mall Puri Indah, Gramedia dan Mogot, Gramedia Kelapa Gading, Gramedia Arta Gading. Di Bekasi ada, di Pondok Indah Mall ada, di Cinere ada, di Serpong ada. Banyak. Banyak banget ya pokoknya. Banyak. Oke, kalau gitu sekian untuk ngobrol-ngobrol gue sama Mas Bani di dari MG Sport and Music. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya, Bro. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.